Baik, pada waktu ini macam biasalah Saban Jumaat. Kita nak ajak anda untuk bertambah sihat dan juga bertenaga. Kita tentunya bawakan kembali Raja Segala Herba dan ini dia pengurus besar Serai Mas Herb Senayan Berhad iaitu Puan Malinda Jasrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah lepas 3 bulan pertama, makin bertenaga. Makin bertenaga, tapi tak besar lagi. Makin bertenaga, okey lagi. Alhamdulillah. Baju raya tak apa. Tak apa. Okey, Ani sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun mendoakan penonton yang menonton kita punya set hari ini, selamat pagi Malaysia, sihat-sihat belaka. Seperti biasa, sebelum tu saya ucapkan ini dah Ramadan berapa ya ni? Dah 19. Masuk 19. Berjam celik. Dah 2 minggu kita berpuasa. Yeah. 2 minggu lebih. Tinggal beberapa minggu sahaja lagi. Kita dah start counting nak raya. Dah ready untuk raya belum ni? Dia ready nak raya tapi lebih nak pecut pada 10 malam yang terakhir tu. Alhamdulillah. Tu nak tenaga lebih ni. Gitu. Orang kata bila sekarang ni dekat isu media sosial sekarang ni banyak isteri tu ready ke nak pakai baju apa yang ada. Kalau berani orang kata suami berani share lah kan. Ya tak ya je kan. Perempuan ya je nak pakai apa yang ada. Mesti nak orang nak baju baru, persiapan kuih-kuih yang baru, silap hari ulang balas lang kuih tu pun nak baru juga. Sabar. Yang penting kita jaga apa yang paling penting dulu, iaitu kita punya kesihatan diri. Yeah. Okey, berbalik pada hari ini, topik hari ini iaitu cukup ke tenaga. Sangat relevan lah dengan produk yang saya bawa hari ini, iaitu Kruma Hidayah. Saya juga bawakan lotion terapi anggun dan juga Dharamas Hygiene Wash. So kita bila bercerita tentang tenaga, tenaga ni memang sangat relevan dengan bulan puasa. Sebab kita kena menjalani ibadah puasa lebih kurang 12 jam yang ni. Lepas tu kita dalam masa yang sama kita kena jalankan aktiviti seharian seperti biasa. Alhamdulillah Serai Mas kini dah masuk tahun yang ke-14. Kita menjadikan platform kesihatan yang sangat baik. Di mana produk-produk yang kita bawa, yang kita jadikan kata makanan bantuan ni, alhamdulillah mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat dari segi persiapan bahan-bahan, kualiti bahan dan juga halal. Maksudnya kita tak perlu lagi ragu-ragu dengan proses macam mana produk itu disediakan, sehinggalah pemilihan bahan-bahan yang kita pilih. Dan alhamdulillah kita juga mendapat pengiktirafan daripada Super Health Brand Asia Pacific. Jadi pada anda di luar sana, untuk Serai Mas anda tak perlu risau. Semua produk-produk kita boleh digunakan tanpa was-was. Bercerita tentang Kurma Hidayah ni, dekat-dekat raya ni kita faham kita kena siapkan diri 10 malam terakhir dan juga 10 malam terakhir sebelum raya. Dia jadi double pula kan. Especially ibu-ibu lah. Nak siapkan baju anak, baju suami, nak sedondon. Dalam masa yang sama malam kita tak nak tinggal untuk amal ibadah kita lah. Jadi kepada anda di luar sana, kita kena pilih bahan ataupun makanan yang bertepatan, yang mampu bantu kita untuk sentiasa kekal aktif, kekal bertenaga walaupun kita tidur hanya orang kata dalam 3-4 jam. Sebab nak ready untuk sahur. Jadi bekalan yang terbaik adalah Kurma Hidayah. Kenapa saya kata Kurma Hidayah sebenarnya adalah pengkap kesihatan satu keluarga. Maksudnya ia boleh diambil secara konsisten untuk orang seperti saya dah bergelar ibu, sedang bergelar ibu mengandung ni, ataupun Hani, orang dewasa insyaAllah, dan juga ataupun kanak-kanak. Kanak-kanak di luar sana yang perlukan juga belajar macam mana nak sahur, nak puasa seharian. InsyaAllah diorang juga perlukan tenaga yang bertepatan lah. Jadi bila cerita ada pada Kurma Hidayah ni, kita ada kismis, kita ada kurma, kita ada buah tin, kita ada delima. Jadi makanan-makanan ini kalau kita nak suruh anak kita makan secara berasingan, susah sangatlah. Alah, yang dewasa pun susah. Apatah lagi anak-anak kita kan. Jadi kita nak jadi mereka ni pengikut makanan-makanan terbaik, mulakanlah dengan produk Kurma Hidayah ni. Hanya RM25.90 saja sebenarnya di pasaran, dan anda boleh dapatkan di kedai-kedai jamu, kios-kios kecantikan atau buah firanda, atau anda ingin mendapatkan maklumat lanjut
how kita punya produk ini boleh diamalkan, bentuk macam mana, di ruang laman sesawang kita seraimas.my ataupun di media sosial. Anak-anak kita suka tengok media sosial, betul ke kan? Boleh bantu aku dekat asrama ni, dekat rumah ni, terus ke Seraimas HQ di Facebook ataupun Instagram. Jadi saya nak bawakan satu cerita. Saya lebih selesa dengan panggilan Nek Zaria ni lah. Nek Zaria ni berumur 64 tahun. Dia adalah pengguna Tegar Kurma Hidayah ni selama 8 tahun. Kurma Hidayah ni dah lebih daripada 10 tahun. Pengguna Tegar 8 tahun. Di mana dia adalah pengamal setiap bulan. Konsum tak pernah putus. Dan dia percaya keberkesanan Kurma Hidayah ni pada dia sebagai seorang nenek dan juga sebagai seorang mak. Jom kita saksikan. Okey. Boleh. Naik tangga tinggi boleh. Lari pun boleh. Alhamdulillah. Main badminton pun boleh lagi. Makcik Zaria binti Tambi Husin, umur 64 tahun. Makcik dari Melaka. Tumit kadang-kadang sakit, kadang kaki lenguh sikitlah. Masa arwah suami adalah, dia yang galakkan kalau Zain nak abang beli. Dia belilah dua botol. Dalam 2 bulan tu okeylah. Kaki pun kurang lenguh, badan-badan memang tak rasa sakit. Dulu makciknya cermin mata tebal sikitlah. Tapi bila dah minum jus hidayah ni, alhamdulillah makcik macam kurang pakai. Kadang-kadang tak pakai tu nampak. Urut-urut kecil. Dulu macam ni, urut macam ni, makcik tak nampak. Sebab bila kadang-kadang dia suruh tengok apa-apa kan, dia datang benda-benda kan, orang selalu hantar template-template kan, kita tengok, nampak pula aku ni tak pakai cermin mata. Berlari boleh, naik tangga tinggi boleh, lari pun boleh. Alhamdulillah. Main badminton pun boleh lagi. Tak ada balik makcik ramai juga yang minum, sepupu-sepupu. Kakak ibu pun cakap, ya alhamdulillah lah yang kau suruh aku minum jus hidayah tu. Bagus je kak. Sampai adik-adik dia yang lain pun dia seminum. Alhamdulillah, sebab Kurma Hidayah Plus jadi maknanya telah buatkan Nek Zariah kita ini sihat, siap boleh berdari. Itu dua kali dia cakap panjat. Dia main badminton, panjat. Bukan jalan-jalan nenek ni. Nenek 64 tahun aktif bersukan. Tadi kita tengok Nek Zariah tu dengan cucu dia macam mana happy kan. Itulah kita kalau bila recall balik, bila kalau kita balik raya nanti ni, dengan cucu ramai-ramai balik, mana satu nenek ni nak jaga, yang ni cucu yang anak sebelah suami ke, sebelah dia ke. Jadi kemeriahan tu sebenarnya buatkan kita yang nenek ni lebih seronok kan. Kita tengok kanak-kanak ceria, dia pun ceria. Tapi dalam kes Nek Zariah ni sebenarnya dia adalah boleh dikatakan suri rumah sepenuh masa, yang mana dia juga menjaga cucu dekat rumah. Jadi nak melayan kerenah cucu ni, umur dah sekian macam gitu kan, perlukan faktor yang tenaga yang ekstra lah. Untuk dia sentiasa kekal aktif dan dia juga nak bagi cucu dia aktif. Dan menariknya Nek Zariah ni, dia kongsi pengalaman dia sebagai pengguna Kurma Hidayah ni, nak kelihatan cergas dan happy sentiasa ni, kepada cucu dia. Di mana cucu dia juga sebenarnya dalam diam dia juga mengamalkan Kurma Hidayah ni. Bila saya tanya apa feedback dia, sedap, rasa manis, rasa berangin, rasa bertenaga. Jadi kanak-kanak ni bila dia dapat sesuatu yang dia suka, insya-Allah lah dia akan buat apa yang dia biasa buat. Contoh dia dah aktif membaca, dah aktif beriadah, bersosial dengan kawan-kawan. So kita nampak perkembangan anak ni kalau kita bentuk daripada awal sampai dia besar, kita sebagai yang dewasa ni kalau tengok, kita rasa seronok lah. Kita sebagai seorang ibu apa especially lah bila kita tengok anak macam tu kan. Jadi kita sebagai ibu, kita bila dah tengok macam mak kita sendiri dah sihat, anak sihat, apa lagi kita nak ni? Tambah-tambah nak raya ni, kita dah tak nak lain dah. Kita jumpa, nak ziarah sanak saudara, orang kata nak semua sihat. Ni kan jumpa, tak pernah jumpa. Yang ni tak selalu balik. Yang ni rasanya dulu tak ada, ni ada. Dulu kecil sekarang besar. Dah besar, dah kahwin ke? Dah ada anak ke? Itu biasalah, sabar-sabar je lah. Dah masuk raya nanti kan. So orang kata masa tinggal kiri, keluar tinggal kanan je. Tapi apa yang penting bila kita berada dalam suasana raya ataupun kita dalam seharian sekalipun, kita nak keluarga kita dalam keadaan sehat walafian. InsyaAllah. Saya sebenarnya seronok juga bila mana Nek Zariah ni diperkenalkan oleh arwah suami dia. Maksudnya pada ketika arwah suami dia tu masih ada, arwah suami dia memperkenalkan Kurma Hidayah pada dia, dan dah asbab
kata kurma hidayah ni dapat membantu, until sekarang dia mengamalkan kurma hidayah. Jadi bagi saya kepada anda di luar sana, jangan jadikan alasan kita ni nantilah, akan datanglah. Tapi kalau kita rasa kita sangat perlukan tenaga, this is the time you berubah, you ambil pendekatan ikhtiar. Ikhtiar dengan RM25.90 saya rasa tak ada masalah kot. InsyaAllah lah. Jadi untuk nenek-nenek di luar sana juga seperti Nek Zaria, kalau nak kekal aktif untuk luaran, kita ada lotion terapi anggun. Mana lotion terapi anggun ni best sangat bila kita apply di mana-mana bahagian yang tidak sensitif, dia akan rasa berangin. Dan dalam masa orang kata 5 atau 10 minit dia akan keluarkan bauan yang sangat menyenangkan dan menenangkan, iaitu ada aromaterapi, halia dan serai wangi. Jadi kepada anda di luar sana, untuk kaum wanita juga kita bawakan satu produk yang kita namakan dengan Dara Mas Hygiene Wash, di mana sangat sesuailah untuk cucian bilasan kepada untuk wanita, keperluan wanita. Saya sangat nak tekan kat sini sebenarnya, sempena bulan Ramadan ni, sama-sama kita ambil langkah segera sebelum kita masuk bulan puasa. Tambah-tambah lagi kita nak ready lah, nak ready untuk amal jariah yang cukup sangat, yang saya faham. Walaupun dalam keadaan saya seperti sekarang ni pun, saya nak kekal aktif waktu malam. Inilah dia jawapan dia. Kurma hidayah, insyaAllah caranya mudah. Sebelum sahur pula ambil yang ni, ambil dua sudu saja. Kemudian kalau kita waktu berbuka, kita sarankan ambil kurma dulu, terbaik. Kemudian kita terus minum kurma hidayah dan bilas dengan air masak, insyaAllah. Dan saya tak nak terlupa juga terlepas perkongsian terindah kepada anda. Inginkan momen-momen terindah seperti Nek Jaria nak dekat-dekat raya ni. So sekarang tindakannya anda adalah perlu kongsikan perkongsian terindah anda di media sosial ataupun terus WhatsApp ke talian ada tertera di kaca TV. Dan Hani nak cerita pasal duit raya. Dapat duit raya. Okey, duit raya saya bukan nak bagi duit raya saja, bukan nak bagi sampul raya saja. Anda boleh join kita punya kontes duit raya di platform Facebook dan juga Instagram kita, just follow. InsyaAllah segala terma dan syarat ada di situ. Dan yang paling penting, serai mas raja segala herba. Betul. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Marlinda Jasrizal, Pengurus Besar Serai Mas Herbs Sdn Bhd pada waktu ini bersama dengan kita. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Selamat pagi, Malaysia.